Beda-beda ya suaranya ya. Yang kosongnya banyak, suaranya lebih tinggi. Ting, ting, ting. Ternyata kalau kita baca bukunya, suara itu muncul karena benda-benda bergerak, bergesekan atau saling bertabrakan. Nah, kalau di sini ada suara alu dan lesung yang bertumbukan. Brok, 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 brok. Nah, juga suara tanpa udara bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Ini jadi di sini gelas yang lebih banyak kosongnya ini udaranya lebih banyak. Ini dibanding yang ini. Banding buat ini. Dibanding ini. Coba lagi ting.